Udkhuluha fi sinni kafah. Sempurnakan Islammu. Kalau kalian beriman, sempurnakan Islammu. Islamnya han sempurna, kumanya ilmunya kita yang ditinggal-tinggal han sempurna Islam deh. Karena bil ilmi hayatul Islam, ngan ilmunya makin god ilmunya makin god Islam. Ilmunya bandung god, ada lu bagdanyo jadi god Tuhan. Nyo juga permasalahan adanya maka iblis diilah daya. Le para urang yang lebih mengerti, yang mengerti dengan kinerja iblis kebuka rahasia. Dan rahasianya ni kayo berbeda depe. Kipan cara iblis icok kutanyo bek tetot Nabi Adam. Tujuh Nabi Adam. Pakan kutanyo tak pegang persaudaraan dengan syaitan. Bagaimana iblis mengangkat kita menjadi saudaranya? Mengelang Quran kajalah ini. Mengelang Quran tak akan mendente. Udukuluha fislimin kafa. Kita orang beriman. Tugas kita menyempurnakan Islam. Sedini mungkin. Kita masih bekerja untuk menyelamatkan, menyempurnakan Islam. Udukuluha fislimin kafa. Pemain-main kepegali Allah. Menyekata orang beriman tugas ketanya orang malam sempurnakan Islam. Pada apa sempurna Islam? Pada yang na dalam Islam beruh ketanya orang buah-buah. Beruh ketanya orang pejajahan Islam. Tempah yang lima watia jaga. Buat hamil Ramadan baik tinggal. Jagat mereka terwatia bu. Aji mereka siap. Katib syarat berdah berangkat. Dan masalah kehidupan hablu minallah wa hablu minannas. Aturan yang ada dalam Islam baik jeta kihat baik ruh ketanya orang kianan. Allah kanan ada pegang. Udukuluha fislimi kafah. Sempurnakan Islammu. Kalau kalian beriman, sempurnakan Islammu. Islamnya han sempurna, kumanya ilmunya kita yang ditinggal-tinggal han sempurna Islam deh. Karena bil ilmi hayatul Islam, ngan ilmunya makin god ilmunya makin god Islam. Ilmunya bandung god, ada lu bagdanyo jadi god Tuhan. Nyo juga permasalahan besar. Kipan cara nak sempurna Islam dayo? Allah taala ngejauh. Manya malamnyo tanyo-tanyo ba Allah. Ya Allah, menyandron perintah bak kamu untuk kamu sempurnakan Islam. Apa yang mesti kami lakukan ya Allah? Putra yang dia belum buat ya Allah nak sempurna Islam lu. Allah langsung memberi satu jawaban. Ana lebih. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ba ayatnya. Hana jade sempurna Islam katanya karena katanya mantang wehu hati di atas yang dipegah di iblis. Malamnya tak kau hubungan dengan iblis. Malamnya katanya tak pegang permusuhan dengan syaitan. Beklena hubungan baik katanya dengan iblis. Beknale ada iblis bagaimana? Beknale roh katanya orang yang dukung kehidupan pola pikir syaitan. Detiknya tak kau hubungan dengan iblis. Bak detiknya katanya sempurna Islam. Man putra yang mendalih dengan iblisnya apa? Nyo kadang kita fikir ni. Nyo lebih-lebih ada-ada lu. Nyo drawa dengan santri-santri mendung dewan-dewan guru khususnya. Yang kalem ondo. Be'ruh danyo hayado wa mutua. Urang sitengah-sitengah dengan agama Allah. Be' menjanjian dia kita nyota mesyara dengan Nabi. Menjanjian kita mesyara dengan musuh Nabi. Menjanjian dia kita nyota. Bahwa dia nyota tadang Rasulullah. Bahwa dia lain kita nyota tadang musuh Allah. Manya memang tanya tak tepe tanya tanya putra teman yang nabah iblis yang diperjuangkan oleh iblisnya apa sehingga hana jadeh sempurna Islam katanya gara-gara katanya bersekutu dengan musuh lagi Aceh jemun hana merdeka-merdeka bak Belanda nah pekot nah uleh balang yang dia kepengkhianat nah urang Islam yang bekerja sama dengan kafir nah yang cerita jemun naur dalam yang membuka rahasia untuk bisa hancurnya orang-orang, hancurnya orang yang kuat, karena kelemahannya datang dari dalam. Min anfusiku, diri kalianlah na pengkhianat. Maka yang dikelola iblis dasar pun jahlu. Makanya dalam kitab Hilyatul Auliya ada tulis. Awalu ma yaltabisul iblis ala ibni adam yasuddu anil ilmi fa innahu a'la al ilmu nurullah. Kiban cara iblis dirilah gedayo. Kiban cara pentra cara iblis sehingga rame urang urang nyorela. Tumpah lang Quran tak pasti. Iblis kali mu tumpah lang Quran. Ima dawa dengan Allah. Dimu arah-arah dengan Allah. Iji
kalian dipeh-peh dada dike Allah. Ya Allah, akan aku hancurkan itu manusia. Keturunan Adam tidak akan pernah selamat daripada kejaran dulu. Apakah Allah Ta'ala kacau juta yang hati kacau ikah kacau juta. Tapi yang hana hati-hati nyumbek-bek-bek-bek tak kakara juga. Nah, yang kira-kira pas nengkah kacau juta. Sebab yang cara makan. Nama Ta'ala Allah Ta'ala. Tapi yang baik kacau-kacau urang yang kaku jaga itu. Hamba lu. Hana mungkin kah dia kacau. Mandu memang hamba Allah. Makanya yang tiga pegah lagi menan baik salah-salah kedengar. Payah dia pun dia kata. Ngan mo'oh bahasa-bahasa kinayah, bahasa tindirannya. Pura teman iblis yang hijau ke kedanya. Tinggal lagi tanya han sempurna agama. Terubah tingkat hati han sempurna agama kata iman. Menyesering kedanya bermain dengan masalah agama. Tak lama-lama kita akan bermain dengan masalah iman. Menyekatajit ingkar ni'mat yang kalian hijau oleh Allah. Maka lama-lama kita akan mengingkari ni'mat iman. Lagi orang lalai ngempeng riba. Nah. Lagi orang lalai ngempeng riba. Kalau kepegal leurang nyen tengku bet ne cok bang nyanya riba. Kekal leurang mam nyari riba bakon. Hai riba harim. Jadi menya harim menya cok. Hai hanya lah yang ada gelarang le Allah. Boka dia teh anak cok dia daya harim nyen kaci pulumah yang hali depan. Nyen di ana tepat boga hanya. Tabu doji hanjit mana? Nah jawaban panen ji. Ia bi hukum tanpa alasan, nyohan logika dengan pikiran. Islam telah besar. Islam hadir untuk memberi solusi bagi orang-orang yang sedang mencari kehidupan yang mangan kepada kehidupan yang sempurna. Nyana langit telah makan pegah. Tatyo kita yang baca dronenya. Cara iblis dipancu manusia, iblis akan memaksa manusia itu terjun dalam kebodohan. Cara pertama iblis dipancu anak Adam. Yal tabisul iblis. Kiban cara iblis dipengaruh pikiran kedanya. Kiban cara iblis dipekacau pikiran kedanya. Sehingga le kedanya tak pegat perdamaian dengan syaitan. Menjawab awaluma yal tabisul iblis ala ibni Adam. Cara iblis mentalbiskan pikiran manusia supaya manusia percaya kepada syaitan. Yasuddu anil ilmi. Iblis akan menutup pintu agama. Iblis akan menutup pintu ilmu kepada manusia yang masih tinggal dalam dunia. Pakan iblis ia tutup pintu ilmunya ke kedanya. Li'annahu a'lam al-ilmu nurullah. Karena iblis tahu persis ilmu agama itu adalah cahaya yang gejuk oleh Allah kepada urang-urang yang sayang oleh Allah. Kepada manusia yang sayang oleh Allah, pasti Allah Ta'ala akan membuka dada. Apa man syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Lagian yang na dalam Al-Qur'an. Maka wajar tu. Wajar. Bu wajar. Ati tanyo taya intan ane udayah tu pogas, galam truk tamu tanyo rumah hawa itu ji ha mindoron. Urere tai ke. Yo. Beda ma beda ya beda urung kampung ya minta mentu-mentu Chevrolet, sewa mentu-mentu Chevrolet ya intan ane mi udayah. Gagah kedih tibo urang tikan kampung. Na urang ngene yang memperang. Yang na bo memplam jo bo memplam yang na bo timun jo bo timun yang na bo lambu jo bo lambu yang na bre jo bre yang na ya krong jo ya krong yang na tong jo tong. Handot mento. Awak yang buat gagah dah ti beleun ka kala meja kai buka pumai melaka long guna beleun. Tenang ke kedih urang pakan ka kada penyakit tebo tu. Hai ka kira penyakit di kampung. Nggak tak kacau kai kampung. Duduk kai tim jauh daya. Gekun ni urang rame-rame menyemu jaga kamar deka kampung ni. Alhamdulillah kai tim jauh yang tua ya. Baik kau wawo ni apa? Hanak wali. Mai urang tiga dengar hanak kau hanai wali ni cukup sayang. Juk pay mari berpo. Pada haji pegah ini abu nyentok ibu tapat terkah kau. Leh juk terkah udah ini jauh roy. Jadi urang hai gedang daya yang pekat. Pengaruh oleh iblis. Ladung akhir dipengaruh kan mangan ya hanta pengaruh mempengaruh kan kita yang lima kita yang leya hai pajang kembali udah ya ini tu katut lung tayong yo pajang kembali udah ya hai ku balik hit balik balik hit pajang kembali
Tinga. Poh peduk. Pokoknya tinga. Tingahnya najem poh peduk bek putrom gede. Nya mi abu abu idegah yang gelek edrom ini. Kelemai, bu kata oh tak juga niak lainnya. Mi hanjek ngayahnya yang kamu doang kau gendau. Nah, diurinya mudah-mudahnya.